Jago RT 7 RW 1. Iya, betul. Betul.
keduanya diakui oleh terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa atau milik terdakwa. Selanjutnya saksi Sunandi, saksi Budi Nugroho dan Diki Marianto memperlihatkan 20 butir pil sanas yang ditemukan tersebut dan mempertanyakan kepada terdakwa untuk apa menyimpan sanas. Kemudian dijawab oleh terdakwa, saya menyimpan sanas untuk saya gunakan sendiri. Selanjutnya saksi Sunandi, Budi Nugroho dan Diki Marianto mempertanyakan kepada terdakwa mengenai asal perolehan uang sanas tersebut dan dijawab oleh terdakwa untuk dimohon untuk sanas diperoleh dari H. Abdul Malik S.K.M.H. pada saat menggunakan bingit terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan di Surabaya pada bulan Maret 2019 dan 15 butir sanas diperoleh terdakwa dari apotik yang ada di Surabaya pada bulan Januari 2019 berdasarkan satu lembar resep rumah sakit Puri Cinere tanggal 10 Desember 2018 oleh Dr. Maswadi Maas SPPD berupa alganas atau sanas sebanyak 20 butir. Sementara asli resep tersebut masih ditemukan oleh para saksi berada di tangan terdakwa. Bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek rumah sakit Puskesmas dan Balai Pengobatan dilaksanakan berdasarkan pada resep dokter. Dan apabila terdakwa mendapatkan obat dengan resep, maka resep tersebut akan ditahan atau disimpan oleh pihak apotek dan dilaporkan ke BPOM melalui aplikasi sistem pelaporan narkotika dan psikotropika dalam kurung SIGNAP. Akan tetapi pada kenyataannya hasil resep obat dari rumah sakit Puri Cinere tanggal 7 Desember 2018 masih berada pada diri terdakwa sehingga penguasaan atau pemilikan atas 20 butir pil sanas oleh terdakwa yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dalam penangkapan diperoleh tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium dari Puslapor Polri nomor 2286 MF 2020 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriana Hawa, Susiana Widi Raharti SSI dan Jayanti Mbogo SH masing-masing selaku pemeriksa Badan Reserse Kriminal Polisi Puslapor Polri dengan kesimpulan bahwa barang bukti satu bungkus plastik klip berisi potongan blister bertuliskan sanas alprazolam berisi 15 tablet kemarau dengan barang neto seluruhnya 1,9200 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat sisa barang bukti sebanyak 13 tablet warna ungu dan alprazolam dengan berat neto seluruhnya 1,6640 gram. Satu bungkus plastik klip berisi potongan blister bertuliskan sanas alprazolam berisi 5 tablet warna ungu dengan berat neto seluruhnya 0,6400 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat sisa barang bukti sebanyak 4 tablet warna ungu mengandung alprazolam dengan berat neto seluruhnya 0,5120 gram. Keduanya adalah benar mengandung alprazolam yang terdaftar dalam golongan 4.2 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang pengobatan golongan psikotropika dalam lampiran Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika junto peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang pengobatan golongan psikotropika dalam lampiran Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika. Serta nomor 2020 penuntut umum Edwin Ignatius Biasa. Sudah dengar, saudara? Sudah, Sudah dengar.